Khamis 19 Mei telah berlangsungnya Anugerah Sukan UPM yang ke-32 2016 bertempat di Dewan Seri Pulasan Kolej ke-6 UPM Serdak. Ketibaan tetamu kehormat seawal jam 11.30 pagi yang dihormati Prof. Datuk Dr. Muhammad Shatar Sabran, Timbalan Naib Chancellor HEPA Universiti Putra Malaysia. Sedikit kata aluan dari tetamu kehormat. Tahun 2016, secara umum sebenarnya yang disebutkan oleh Ketua Pusat Sukan, anugerah ini kita buat laksanakan setiap tahun kerana ingin menyatakan terima kasih kepada atlet-atlet kita sama ada yang telah berjaya ataupun sebaliknya, kerana pada kami Universiti Putra Malaysia, sumbangan atlet merupakan satu sumbangan yang besar, bukan sekadar untuk diri mereka tetapi kepada kita, kepada image Universiti Putra Malaysia, kepada promosi Universiti Putra Malaysia dan lebih-lebih lagi kepada image negara kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, merdeka, harmoni dan sebagainya. Jadi saya mengucapkan juta terima kasih kepada Pusat Sukan kerana mengorganisasikan majlis seperti ini. Dan insyaAllah kita sebagai top management Nusantara TV Universiti akan sentiasa memberi sokongan padu kepada program-program seperti ini. Dalam keputusan 100 hari Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia baru-baru ini, yang bahagia Profesor Datin Paduka Dato' Han Yudis, rasa amat bangga atas pencapaian dan kecemerlangan UPM dalam bidang sukan di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Saya dipahamkan di UPM kita mempunyai sama lebih kurang 177 atlet negara yang sedang mengikuti pengajian dalam berbagai disiplin dan 2 atlet berkenaan akan mewakili negara ke sukan Olimpik Rio 2016 pada Ogos nanti. Perkara ini disebut oleh Yang Bahagia Datin Paduka semasa ucapan beliau 100 hari. So kita berikan tepukan gemuruh kepada Cho Chung Yong dan juga Jonathan Wong Jun secara mutlak. Tahniah, dan insyaAllah kita doakan anda semua berdua akan berjaya membawa pulang pingat dan apa yang lebih penting, anda telah berjaya membawa nama Universiti Putra Malaysia ke pesada antarabangsa dan juga negara. Komitmen UPM dalam bantu meningkatkan pencapaian para atlet dalam bidang sukan ada jelas sejak sekian lama. Dan universiti sudah meneruskan usaha-usaha untuk menyediakan prasarana dan sebagainya. So, insyaAllah kita di peringkat pengurusan tertinggi telah pun memberi beberapa kelulusan sama ada dari segi bentuk kewangan dan juga sokongan lain kepada pusat sukan untuk menaik taraf beberapa fasilitis yang ada di pusat sukan pada hari ini. So kita insyaAllah akan melihat berbagai lagi perubahan dan pada hari ini kita juga telah melihat beberapa perubahan kecil yang telah dilakukan oleh pusat sukan dan insyaAllah dalam masa yang terdekat kita akan dapat melihat lagi perubahan-perubahan besar, misalnya dewan kompleks sukan yang sekarang ini yang digunakan untuk berbagai kuat itu yang tidak ada air condition dan insyaAllah kita akan letakkan air condition supaya kita boleh gunakan dewan tersebut untuk aktiviti-aktiviti seperti ini di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah kita pihak pengurusan telah pun memberikan keputusan atau memberi green light kepada pusat sukan untuk menunjukkan beberapa perancangan perniagaan mereka supaya dapat meyakinkan mereka dan seterusnya dapat meningkatkan lagi imej sukan di Malaysia dan juga di Universiti Putra Malaysia khususnya. Hari ini hadirin saya hormati sekalian, Majlis Anugerah Sukan yang diadakan setiap tahun adalah merupakan standar penghargaan UPM terhadap sumbangan para atlet dan insyaAllah seperti mana yang kita sedia maklum, pihak pengurusan akan sentiasa memberi sokongan padu dari masa ke semasa. Sebelum mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa pelaksana Majlis Anugerah Sukan UPM pada tahun 2016 serta semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis ini dengan jayanya. Bagi yang berjaya, tahniah mengucapkan dan bagi yang tidak berjaya, memenangi anugerah pada tahun ini sentiasa teruskan usia untuk menjadi yang lebih terbaik di kalangan yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Penyampaian anugerah dimulakan dengan kategori Sukan Kolej UPM dan Kolej 17 mengumpul mata terbanyak untuk kategori wanita. Bagi kategori lelaki pula dimenangi oleh Kolej 10. Kemudian diteruskan dengan penyampaian anugerah jawatan kuasa pemilih. Seterusnya, penyampaian anugerah penghargaan Setia Bakti.
Penyampaian anugerah diteruskan dengan kategori anugerah pengurus cemerlang, anugerah jurulatih cemerlang, dan anugerah pasukan cemerlang. Thank you.
Raden Nur Najwa Arifah Raden Zulkafa dari Sukan Tenping Poli telah dinobatkan sebagai olahragawati harapan. Seterusnya, bagi anugerah olahragawan harapan dimenangi oleh Muhammad Lutfi Othman dari Sukan Menembak. Anugerah olahragawati dimenangi oleh Sarita, anak perempuan Camnong bagi Sukan Memanah. Manakala anugerah olahragawan dimenangi oleh Muhammad Hakim Ismail bagi Sukan Olahraga. Berakhirlah sudah anugerah sukan UPM yang ke-32 2016. Tak ibu perjalanan lokal, tapi just untuk dapatkan balik saya punya rhythm dalam sukan, dalam cara saya lah. Sekarang ni based on training semua, semuanya dalam, saya rasa dalam keadaan terbaik lah sekarang. Bani yang lepas, saya rasa saya yakin lah boleh buat sesuatu lah di sana. Dapat full support lah, maksudnya tak ada perang masalah. Sekarang alhamdulillah tak ada masalah. Saya sangat gembira dan saya sangat bersyukur kerana diberi peluang untuk dapat anugerah ni. Terima kasih kepada UPM lah kerana memilih saya untuk mencalonkan saya sebagai seorang olahragawati. Okay, pencapaian terbaik saya semasa di pada bulan 1 hari tu ASEAN qualifying for Olympic, saya ranking 30 lah untuk ASEAN Olympic qualifying. And then lepas tu saya ada pergi World Cup dekat Bangkok, dan juga last year hujung tahun saya menang satu silver dan satu bronze di Sisa Jakarta. Pembahagian bagi saya sekarang ni tak ada masalah sebab saya boleh training hari-hari dan pergi kelas juga. Kecuali kalau ada competition pun, memang saya kena skip kelas lah. Tapi tak ada masalah. Saya memang fokus saya letak pada SEA Games 2017 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur. So memang tu target lah, kalau ada game luar untuk akan datang, itu ibarat macam saya punya pendedahan. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UPM, khususnya Universiti Putera Malaysia atas anugerah yang diberikan. Dan anugerah ini adalah merupakan satu penghargaan kepada saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada UPM atas anugerah ini. Dan pastinya saya selaku alumni UPM, apa orang kata, dalam kita memberikan sumbangan, kita juga tidak perlu lupa jasa kita pernah belajar di sini dulu. Jadi mungkin sebahagian daripada pengalaman yang saya ada, sedikit pengalaman yang saya ada ni untuk membantu rakan-rakan di UPM khususnya di pusat sukan untuk bersama-sama menjayakan suatu program dan juga aktiviti lah, khususnya dalam media. Dan saya secara terus hati mengucapkan terima kasih kepada UPM atas anugerah ini. Dan insyaAllah dengan penganugerah ini, saya akan cuba untuk bekerja dengan lebih keras lagi untuk membantu rakan-rakan khususnya di IPT untuk mempromosikan aktiviti sukan di peringkat yang lebih tinggi lagi, insyaAllah.